Kita tidak salahnya kita sama-sama untuk bersilaturahmi demi kebijayaan ini. Insya Allah yang akan datang. Untuk hari ini yang nanti datang adalah tim dari salah satu kandidat yaitu Temparang P. Haji Adil Siraj. Dan hadir beberapa cabang dari Sulawesi Selatan ini. Ya, ada 17 cabang yang mendengarkan pemaparan dari tim yang namanya tim dari Pak Abu Sirat itu. Ya, insya Allah mudah-mudahan dari hasil ini ada hasil yang bisa dibawa oleh tim menyampaikan kepada Abu Sirat. Saya kira tidak ada masalah karena semuanya adalah cabang NU dari dalam 25. 25 suara di Sulawesi Selatan termasuk wilayah. Saya kira hari ini ada 17 yang pada umumnya mengalihkan pilihan kepada Pak Hafiz Siraj. Oh, 17 ya. Dari 25. Dari 25 termasuk wilayah. Oh. Wilayah masuk 17 itu, Pak. Atau belum? Enggak masuk wilayah. Ya, jadi yang 17 ya? Ya. Oh. Yang belum, mas yang sudah menyampaikan tapi belum hadir tadi ini ada 4 ya. Oh, yang 17 itu yang hadir saja? Iya, hadir saja. Ada alasan kenapa memilih Pak Said Akil Siraj? Kita secara umum lah bahwa kita ingin melanjutkan pembangunan atau program-program yang belum selesai di hasil muktamar yang lalu. Masih ada beberapa hal yang belum selesai. Kita masih mengharapkan Pak Akil Siraj itu melanjutkan. Dan beberapa hal yang sudah kita anggap bahwa Pak Akil Siraj dalam 10 tahun terakhir ini betul-betul memberikan warna kepada NU. Pada waktu Pak Akil Siraj ada beberapa perguruan tinggi yang sudah dibentuk oleh NU. PBNU di bawah kendali Pak Abu Sirat. Dan terakhir kemarin ini ada 5 sekolah teknologi yang sudah diresmikan oleh PBNU dan hal ini Pak Abu Sirat. Saya kira beberapa hal yang masih kita mengharapkan beliau itu menakodai ke depan, khususnya nanti menjelang 100 tahun keberadaan NU.